Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bosku. Oke, kita berjumpa lagi bos ya. Di edisi hari apa nih? Hari Selasa bos. Dan kebetulan hari ini kita udah berada di daerah Benteng ya. Nah, daerah Benteng, Bengkulu Tengah. Dan tadi kita start dari kota Bengkulu sekitaran jam 4. Nah, udah di sini udah sekitaran jam 5 lewat Pak Bos ya. Nah, perjalanan kita tadi ramai Pak Bos. Banyak yang balik mudik. Kembali ke kota Bengkulu. Jadi kali ini kita mencoba di spot bar Pak Bos ya. Dan kita nggak sendirian Pak Bos. Kita ditemanin sama AS Anak Rantau sama Ruslan Argus Fishing. Merekanya lagi di depan situ Pak Bos ya. Udah di depan. Jadi kita ini pancingannya AS Anak Rantau. Oke. Tanpa berlama-lama Pak Bos, kita langsung aja Pak Bos. Kita survei beliaunya Pak Bos ya. Di belakang kita Bos. Kita menuju spot. Oke, kita lanjut. Oke bosku, kita menuju spot. Nah, di sekeliling kita ada kolam ikan mas, ikan lele. Punya anwa kita. Ini kolam sanak kita apa bos? Sanak kita. Wah kita ini. Di ujung sana apa bos ya spotnya? Di sungai. Woi, oke, ikutin terus apa bos ya? Ada pancur. Ada. Oke. Sampai ketemu di spot Pak Bos. Mari kita lanjut. Oke, kita lanjut Bos sampai seri sawah-sawah Bos ya. Perjalanan sekitar untuk di lokasinya kita menempuh dengan jalan berjalan kaki sekitaran 500 meter Bos dari pondok yang kita nitip kendaraan kita. Jadi kita menempuh ya. Oke, ikutin itu Ruslan Argus Fishing sama Aisana Rantau udah di depan bos. Oke bos, kita coba dulu satu cutter bos ya. Umpannya cacing bos, cacing pabrik. Pasang bos ya. Semoga aja kita bisa beruntung ya bos. Sebenarnya udah lama kita nggak mancing bos ya. Udah beberapa kali sebenarnya ada sih bos kita mancing. Berhubung nggak pernah strike jadi kita nggak ngupload bos. Nah, kita pakai satu cacing. Oke, kita coba satu cutter dulu bos ya. Oke, kita lanjut bos. Berhubung cuacanya udah agak sore. Oke, mari. Kita coba satu bot tegek lagi bos. Siapa tahu ada rezekinya bos. Yang satunya juga kita bawa katrol. Jadi kita belum pasang bos ya. Karena yang satunya kita main pakai dasaran. Timahnya di bawah dan mata kainnya di atas bos. Berhubung airnya tenang jadi kita mainnya pakai pelampung aja dulu bos.
Udah. Oke. Udah kita pasang. Lanjut, bosku. Ikutin terus bos ya. Semoga aja kita bisa strike. Tinggal menunggu lagi bosku. Bapak itu bos. Terus Argus Fishing. Di sana kerantau. Itu bos. Berdua. Kita untuk di sini bos. Kita ada sekitaran 6 orang ya. Oke, kita lanjut. Oke bos, sekarang kita udah masuk ke sekitaran setengah jam pak bos ya. Tapi belum ada tarikan pak bos, cuman yang cilik-cilik pak bos, ikan cilik yang tarik-tarik pak bos. Lampunya bergoyang-goyang pak bos ya, tapi belum ada tanda-tanda monster yang ditarik pak bos. Bapak yang di belakang cengir-cengir pak bos, cengir-cengir baik bapak tuh. Dan tadi bolak-balik cari spot pak bos. Nah, kau tengok bos. Baik. Oke, kita bersabar lagi pak bos ya. Semoga aja ada sambaran lagi yang besar. Yang monster. Kalau bisa ikan paus pak bos. Nah, yang di belakang. Udah, kita menanti pak bos. Udah mau memasuki azan maghrib. Kita tetap menunggu. Enggak ada di sini, kita pindah di sungai besar pak bos ya. Coba keberuntungan ikan-ikan tawes, siapa tahu ada di sana bos yang tertarik. Oke, ikutin terus pak bos ya, semoga aja kita bisa strike. Oke, lanjut. Nah bos, pancingan kita bos belum ada tanda-tanda bos. Dari tadi cuman itu tadi bos, pelampungnya agak tengah tadi udah ditarik-tarik bos, cuman sekarang nggak ditarik lagi bos. Udah bos, oke lanjut. Nah, ini pelampung kita bos, yang tegek sama yang itu bos, pelampungnya agak besar. Dia kita lemparnya di tengah bos ya, bos ya. Dari udah sejam pak bos kita belum ada strike, dan di situ pun banyak, masih banyak lagi pak bosnya, pemancing-pemancing yang lain pak bos. Udah bertambah lagi orang pak bos, udah sekitaran 10 orang di sini bos, beliaunya bos lagi menyendiri bos dia. Oke, ikutin terus bos ya. Kita bos, ini satunya tegek. Udah malam bosku. Ini yang dasaran belum kita pakai bos. Oke, tetap ikutin bos ya. Oke, kita lanjut. Nah, Rusan Argus strike bos. Pak Gabus.
Barusan Argus track bos. Bagabus. Hei, woi, hei. Masuk jurang. Gabus bos mana? Lumayan. Oh, besar bos. Hampir lepas. Hampir lepas. Anda jatuh. Oke, mantap. Oke, bos. Kita udah strike seorang Argus fishing. Strike. Sia-sia bos. Mohon kesabaran. Oke. Kita lanjutkan lagi, bosku. Semoga aja kita juga strike ya. Oke, lanjut. Oke, bos. Kita menunggu lagi, bos ya. Semoga aja bisa strike nih. Beliaunya tadi udah strike, bos. Baru sama Argus. Jadi kita belum ada strike. Oke. Kita coba pindah ke pinggir, bos. Tapi kalau kita juga beruntung. Oke. Oke, bos. Ini hasil kita tadi, bos ya. Enggak bisa kita kerekam tadi, bos. Ikan mas, bos ya. Dan juga tadi ada Ruslan Argus fishing juga, bos. Strike ikan gabus. Berhubung tadi HP kita lagi lowbat, bos ya. Enggak bisa kita lanjut untuk merekam. Ini, bos, ikan mas. Petualang kita di Bengkulu Tengah. Benteng ya, bosku. Hasil akhir kita sekali lagi mohon dimaafkan, bosku. Gak sempat kita ngerekam lagi. Lumayan, bosku, untuknya size nya 3 jarian ikan mas, bos. Ini yang paling kecil. Ini, bosku, nah, hasil kita, bos. 2, 4, 5 5,5, bos, tanpa dengan yang ini yang masih kecil. Ah, bos, mantap kah? Mantap. Oke, bos, mohon sekali lagi mohon dimaafkan, bos ya. Tadi kita nggak sempat ngerekam, bos, karena buru-buru kita balik dengan cas HP, bos ya. Udah nggak sempat lagi, bos, ngambil videonya. Oke, alhamdulillah hasil kita tadi, bos ya. Oke, dan sekarang kita mau siap-siap mandi, bos, berhubung barusan tiba di rumah bosku. Oke, lebih dan kurang kita mohon maaf, bos ya. Kita akhiri videonya, insyaallah di lain waktu kalau ada kesempatan libur lagi kita mancing lagi, bos. Oke, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.